Peter ditemukan tewas dalam keadaan tergantung pada Sabtu sore di sebatang pohon yang tidak jauh dari pemukiman warga di Kampung Bokem, Distrik Merauke. Murid kelas 3 SMA Wasur Merauke ditemukan saat beberapa orang anak mencari ternak dan langsung dilaporkan kepada warga. Warga kemudian melaporkan pihak kepolisian Polres Merauke untuk penyelidikan. Kebetulan jenazah yang tadi itu ditemukan oleh anak-anak yang ngangon sapi. Kebetulan kami ini kan masyarakat kampung, di Kampung Bokem ini. Nah, setelah penyampaian dari mereka bahwa ada penemuan jenazah, sebelum itu kan kita tidak tahu siapa. Ibu Peter Dorce menduga anaknya gantung diri karena persoalan hubungan asmara dengan pacarnya. Peter terbebani lantaran pacarnya selalu datang untuk meminta uang dan tidak bisa untuk dipenuhi oleh Peter. Anak-anak cari sapi baru mereka ketemu. Saya tahu ibu ya. Kenapa ibu dia ada masalah memang? Ada masalah dengan dia tuh cewek. Oh, masalahnya seperti apa ibu? Masalahnya ceweknya datang itu selalu bilang kok tidak ada uang. Saya bilang itu dia juga anak sekolah, kok juga anak sekolah. Oh, apa adanya saya suruh masak itu kamu makan. Masalah uang jangan bicara, anak ini yatim juga. Kok sudah tahu, saya suruh tahu kok itu dari awal. Kenapa perempuan kok datang terus? Oh gitu. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Mayat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk diotopsi. Masalah kasus ini penemuan mayat gantung diri ini sementara lagi masih tahap penyelidikan. Ya. Kami masih mendalami, sementara kami bawa ke RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk dilakukan otopsi sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua.